Sebenarnya Munir ini adalah seorang pejuang hak asasi manusia. Munir atau nama penuh dia Munir Said Talib. Dia memang orang yang memperjuangkan kemanusiaan terutama pada zaman Presiden Soeharto, di mana pada masa itu dikenal Soeharto itu adalah seorang diktator di Indonesia. So dia cuma memperjuangkanlah melalui ditubuhkan satu organisasi bernama Kontras. Ada yang sebut Kontra S. S itu melambangkan Soeharto, wallahu a'lam. Jadi dia memang betul-betul sampai dianugerahkan oleh Asia Week sebagai satu orang muda, satu watak yang patut diperhitungkan perjuangannya seperti itu. Sejarahnya, kenapa tiba-tiba menjadi satu nama yang terkenal? Pada 7 September 2000 2004, Munir dia lulusan undang-undang dekat Indonesia. Jadi selepas dia cuba memperjuangkan hak asasi manusia selama berkarier sebelum itu, dia berhasrat untuk sambung pendidikan master dia ke Belanda, tepatnya University of Utrecht. Nah, pada masa tu Munir dia cuba naik pesawat Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam, transit dekat Singapura, dekat Changi. Pada masa penerbangan tu, dia cuba minta makanan, mi goreng, daging serta air dia sirap oren. Pada masa tu dia makan tak ada apa-apa lah, okey je. Tapi semasa mendarat di Changi, dia singgah di Coffee Bean. Pada masa tu Munir ni dia macam mengadu, kenapa rasa sakit perut, rasa mual. Dia mengadu, dia beritahu isteri dia. Isteri dia tu dia beritahu melalui telefon lah. Jadi dia beritahu, dia ingat mungkin salah makan ke atau apa, tapi tak tahulah. So disambung penerbangan dari Changi, Singapura ke airport Schiphol di Amsterdam. Nah, dekat situlah tragedi itu berlaku. Munir dia muntah-muntah, dia rasa nak pengsan, sampai dia terpaksa dipindahkan dari ekonomi ke eksekutif. Lepas tu sayangnya Munir meninggal di atas pesawat itu lebih kurang 2 atau 3 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Pada masa tu tarikh 7 September 2004 betul-betul satu berita yang kecoh jugalah dekat Indonesia, sebab tiba-tiba je seorang pejuang hak asasi manusia meninggal secara misteri tanpa diketahui apa sebabnya. Jadi sampai di Belanda oleh Interpol kaji selidik semula apa punca-puncanya. So lebih kurang pada 11 November tahun yang sama, Interpol menemui bahawa Munir telah diracun. Cuma yang menjadi persoalan, diracun menggunakan apa dan diracun melalui apa. Dan kemudian dikaji lagi, akhirnya ditemui ada racun arsenik di dalam tubuh Munir. Jadi ditengok racun ini dari mana, adakah sebelum naik pesawat atau semasa di dalam pesawat. Kalau semasa pesawat, adakah melalui mi goreng daging atau dari sirap oren itu sendiri. Banyak dikaji sehinggalah telah ditangkap seorang pilot Garuda itu sendiri, iaitu Polycarpus nama dia. Waktu itu disabitkan kesalahan lah kerana seperti terlibat dalam pembunuhan Munir ini. Tapi kemudian dibebaskan kerana tiada bukti yang sah. Nah, tapi waktu itu peguam semua macam sepatutnya dia ni salah, sebab dia ada macam bukti-bukti yang kukuh semua. Cuma Mahkamah Agung, atau kita sebut dia Mahkamah Persekutuan lah bagi kita, Mahkamah Agung ini seperti lepaskan. Tapi akhirnya setelah didesak, ditangkap semula si Polycarpus ini selama 20 tahun penjara. Kerana dia naik pesawat itu sebenarnya dia bukan pilot sebenar, dia hanyalah penumpang biasa yang naik tanpa dokumen yang sah. Jadi ada perselisihan, siapa yang sepatutnya yang salah, macam mana ni, apa puncanya. Sejak 2004 sampai sekarang lebih kurang dah 20 tahun, kes ini masih tiada jalan penghujungnya. So memang satu tragedi jugalah bagaimana seorang pejuang hak asasi manusia diperlakukan seperti itu tanpa pengadilan yang menetapkan siapa pelaku dia. Sampai sekarang pejuang-pejuang hak asasi manusia yang lain dan juga badan Kontra S kepunyaan Munir itu masih memperjuangkan. Bahkan setiap 7 September masih ada lagi seperti perbincangan, siapa pelaku dia, siapa sebenarnya, siapakah dalang di sebaliknya. Sebab macam-macam nama yang keluar, bahkan salah satu saksi berkata Munir ini sebab dia terlalu lantang bersuara di zaman Soeharto, jadi ada orang yang tidak suka. Cuma wallahualam, sebab dia tidak ada bukti yang sah lagi, bahkan sampai lakonan semula terpaksa ditutup oleh pihak kepolisan. Walaupun isteri Munir waktu itu meminta supaya dihebahkan pada orang ramai, tapi tetap ditutup supaya orang ramai tidak memberi spekulasi apa-apa.